Lucinta Luna kembali menjadi bintang tamu dalam konten YouTube Boy William. Namun, kali ini Lucinta Luna tampil sebagai pria tulen dan mengenalkan diri dengan nama aslinya, Muhammad Fatah. Lucinta Luna bahkan menolak dipanggil dengan nama panggungnya saat tiba di kediaman Boy William. Selebgram itu tampil dengan rambut pendek, mengenakan hoodie polos, dan ripped jeans. Percakapan dimulai dengan pengakuan Lucinta Luna yang merasa tertekan selama menjadi karakter panggungnya. Ia kerap mendapat cacian dan ancaman dari netizen. Jujur ya, selama gue settingan-settingan jadi dia, ada rasa tertekan. Ada rasa ketakutan juga. Ada rasa dibully, dimaki-maki, diancam, udah sih ngaku-ngaku-ngaku. Mau sampai kapan? Ucap Lucinta Luna dengan suara aslinya yang bas. Lucinta Luna pun merasa capek menjadi karakter panggungnya, namun hal itu dilakukannya untuk mengais rezeki. Pemain film Bridesila itu belak-belakan mengaku melakukan operasi kelamin ke Thailand. Gue bela-belain operasi ke Thailand, operasi ini, operasi ini, biar orang percaya kalau gue tuh perempuan, ujar Lucinta Luna, menunjuk bagian sensitifnya. Lucinta Luna ceritakan masa lalu sebagai Muhammad Fatah. Dalam kesempatan itu, Lucinta Luna menceritakan masa lalunya selama hidup dengan nama Muhammad Fatah. Semasa kecil, Lucinta telah merasa dirinya kemayu tidak seperti pria lain. Terlebih, Lucinta Luna merasa dikelilingi banyak perempuan. Gue itu banyak saudara, terus kakak gue kebanyakan perempuan, tetangga gue tuh perempuan semua. Gue nggak tahu dari kecil, kok bisa ya kemayu gitu. Gue ngerasa kalau gue tuh lebih cengeng. Kalau gue main sama cowok-cowok, gue sering kayak main tonjok-tonjokkan, terus gue pulang, gue ngadu ke nyokap gue, kenangnya. Ibu Lucinta Luna yang menyadari hal itu akhirnya menyekolahkan putranya di STM. Mirisnya, Lucinta menjadi korban buli dan pernah mengalami pelecehan seksual. Gue pernah ditelanjangin, gue pernah dilecehkan seksual gitulah sama teman-teman gue, tutur selebgram berumur 32 tahun itu. Meskipun tak merasa bahagia hidup sebagai Lucinta Luna, diakuinya karakter panggungnya itu telah menjadi sumber pemasukan selama beberapa tahun terakhir. Lucinta Luna itu sebenarnya mesin ATM gue. Hanya mesin ATM gue. Karena sosok Lucinta Luna itu bisa dibikin cantik, dia tuh lucu, jadi apapun itu yang berkaitan dengan Lucinta Luna, lu mau ngapain aja, bergerak begini, lu mau ngeludah, lu mau salto-salto, lu mau lompat-lompat, duit masuk, ungkap lu cinta Luna. Di akhir video, lu cinta Luna mengatakan semua orang harus kembali ke kodratnya. Ia menarik wig yang dikenakannya dan memanggil Yanto, pria yang bersembunyi di balik piano dan disebut melakukan dubbing untuk meniru suaranya yang bas. Heh, gue tuh sebenarnya ngeprang lu. Tadi tuh gue cuma dubbing. Gue tuh perempuan, seru lu cinta Luna, tertawa puas setelah berhasil melakukan perang dan menipu Boy William.